sana mau pulang kota dulu. Gue mau pulang kota dulu dulu. Salat asar dan maghrib di sini lagi, guys. Iya, nanti tarawih lagi nanti sini. Oh iya. Kita terus ini. Boleh, pas. Oke, ayo kita naik tangga. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rizal Vlog. Hari ini kami mengunjungi Masjid Raya Baburahman. Nah, kami memasuki dari pintu Pak Basement parkir Masjid Raya. Teman-teman Rizal, saat ini kami sudah berada di halaman Masjid Raya Baburahman. Sambil mencari tempat yang teduh, menunggu azan sholat zuhur. Nah, ini dia suasananya, teman-teman Rizal. Di sana ada menara. Ya, karena suasana sedikit panas dengan terik matahari, jadi kelihatannya seluruh payung yang ada di halaman masjid semuanya sudah dikembangkan oleh petugas masjid. Jadi seluruh masyarakat yang berkunjung ke sini, mereka bisa berteduh di bawah payung. Ramadan ke-8 ini pengunjungnya masih sedikit, mungkin nanti sore akan padat. Nah, ini suasananya. Rizak, halo Rizak. Ya, ya, kita tunggu tiba sholat zuhurnya ya. Oke, sahabat Rizak, kita baru saja selesai melaksanakan salat zuhur. Oke, ikuti terus. Halo. 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 Kami baru siap salat. Kami baru siap salat. Mau pulang kota dulu. Gue mau pulang kota dulu. Jadi salat asar dan maghrib di sini lagi, guys. Iya. Nanti tarawih lagi nanti sini. Oh iya. Kalau oh, kita terus ini. Boleh, pas. Panas, guys. Di dalam masjidnya dingin, di luarnya panas, guys. Sahabat Rizal, inilah suasana Masjid Raya Baburahman di suasana Ramadan, tepatnya 8 Ramadan. Biasanya kalau pada sore hari banyak masyarakat berkunjung ke sini. Sahabat Rizal, Masjid Raya Baburahman ini itu dikenal sebagai destinasi wisata Islami yang ada di Kota Banda Aceh. Bagi masyarakat yang berkunjung ke Banda Aceh, mereka tetap mengunjungi Masjid Raya ini di samping mereka melaksanakan ibadah sholat, juga sambil menikmati suasana keindahan Masjid Raya Baburahman. Bagi pengunjung, mereka kerap sekali mengabadikannya melalui foto dokumentasi. Oke, terima kasih sudah menonton Pak Rizak. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.